rangkaian hidangan atau menu pada jamuan formal. Sobat JBTube, video kali ini masih berkaitan dengan jamuan formal, yakni tentang rangkaian hidangan atau menu yang akan disajikan pada jamuan formal. Dalam menyajikan hidangan pada tamu secara formal, langkah pertama yang dilakukan adalah pouring ice water, yaitu menyajikan minuman air putih yang dituangkan dalam water goblet glass. Langkah kedua adalah serving bread and butter, yaitu menyajikan roti dan mentega yang diletakkan di atas B&B plate sebagai hidangan selingan, misalnya jeda antara santapan sup dan santapan utama. Langkah ketiga adalah serving appetizer, yaitu menyajikan makanan pembuka misalnya vegetable salad yang merupakan salah satu jenis cool appetizer. Makanan pembuka yang disajikan dimaksudkan untuk menggugah selera makan untuk menyantap makanan selanjutnya. Langkah keempat adalah serving sup, yaitu menyajikan sup misalnya cream soup yang merupakan salah satu jenis sup kental atau thick soup. Seperti pada makanan pembuka, tujuan penyajian sup ini dimaksudkan untuk menggugah selera makan untuk menyantap hidangan utama. Langkah kelima adalah serving main course, yaitu menyajikan hidangan utama misalnya beef steak. Jenis makanan yang disajikan sebagai main course adalah hidangan berat yang mengandung protein, karbohidrat, dan lain-lain. Langkah keenam adalah serving dessert, yaitu menyajikan makanan penutup seperti mixed fruit roll cake. Makanan penutup biasanya merupakan makanan manis seperti cake, puding, buah-buahan, atau ice cream. Langkah terakhir adalah serving coffee or tea, yaitu menyajikan minuman penutup berupa kopi atau teh sesuai keinginan tamu. Sobat JBTube, demikian video rangkaian hidangan pada jamuan formal. Semoga dapat kalian praktekkan untuk pelayanan jamuan formal. Sampai jumpa pada video-video lainnya.